Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bidang bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Liga Super dah kembali selepas berehat lebih kurang 2 minggu untuk bagi laluan kepada aksi Harimau Malaya. Sekarang kita berada di pusingan ke-6 Liga Super. Macam biasa, aku akan recap beberapa match yang menarik. Tapi sebelum tu, aku nak promo sikit T-shirt Sorak Media yang aku tengah pakai sekarang ni. Sebenarnya, kita orang baru je korek-korek stok. Tengok ada baki 5-6 helai lagi T-shirt Sorak Media ni. So, kalau korang berminat nak dapatkan T-shirt Sorak Media, boleh DM IG kita orang. Kain T-shirt ni memang sedap lah. Premium cotton. Kau masuk mesin basuh beratus kali pun, dia takkan jatuh level kain lap kaki. Aku beritahu siap-siap lah, harga sehelai t-shirt ni RM45 sekali postage. Kalau korang tak tahu nak pakai baju apa time raya kedua nanti, eloklah pakai t-shirt Sorak Media ni, auto handsome. Okey, kita nak mulakan recap minggu ni dengan match Derby Lembah Kelang di antara Kuala Lumpur City menentang Selangor. Sebelum match, fans Kuala Lumpur City dah mula main perang psikologi dengan fans Selangor. Kita tahu setahun dua ni, fans Kuala Lumpur City dan Selangor ni pantang bertemu. Ada je kes nak gaduh . Tapi sebenarnya aku tak faham juga kenapa diorang ni beria nak bergaduh. Kalau ikutkan performance semasa tim diorang, Kuala Lumpur City ni lepas 6 match Liga Super, diorang tak pernah menang lagi. Selangor pula baru je lepas kena rodok dengan JDT 4-0. Untuk match ni, coach Tan Cheng Ho akhirnya menurunkan Quentin Cheng dalam first 11. Boyan Hodak pula turunkan the best squad yang Kuala Lumpur City ada, termasuklah Paulo Josue yang baru je balik daripada tugasan kebangsaan. Ex-striker Selangor, Kayon pun ada dalam first 11 Kuala Lumpur City. Awal-awal match ni, biasa-biasa je lah. Bola banyak bergolek dekat tengah-tengah padang, dekat bahagian midfield. Tak banyak attacking daripada kedua-dua tim. Gol pertama Kuala Lumpur City datang time minit ke-24. Hasil jaringan daripada Cece Kipre. Time player Selangor tengah sibuk buat protes untuk dapatkan penalti. Time tu lah Kuala Lumpur City lancarkan counter attack. Akhirnya Selangor dapat penalti yang dipinta daripada referee. Bukan satu, tapi dua senalti yang diberikan kepada Selangor. Senalti yang pertama berjaya disudahkan oleh Aaron dan senalti yang kedua berjaya disudahkan oleh Mickey yang kini kembali menemui jaringan dia. Second half, Aaron skor gol ketiga Selangor. Berani betul dia menggelecek-lecek depan keeper Kuala Lumpur City, Azri Ghani. So, match tamat 1-3 memihak kepada Selangor. Lepas 4 tahun, akhirnya Selangor berjaya mewarnakan Stadium Ceras dengan warna merah kuning. Itulah aku cakap, tak guna beria bergaduh. Lagi-lagi time team tengah tak perform. Buat malu je. Alright, match of the week. Pertemuan di antara tim top 2 Liga Super, di antara JDT bertemu dengan Sabah. Sabah sekarang ni membawa harapan haters JDT untuk kalahkan JDT. Yang nak harapkan siapa lagi lah kan nak kalahkan JDT. Takkanlah PDRM pula kan. Seperti yang dijangka, Arif Aiman dan Hendrik Dos Santos kembali cergas untuk match menentang Sabah. Beberapa lagi player skuad kebangsaan terus diturunkan walaupun 3 hari lepas baru je kalahkan Hong Kong. Shihan, Matt Davis, Feroz berada dalam skuad JDT. Darren Lock, Stuart Wilkin dan Dominic Tan dalam skuad Sabah. Kalau korang tengok match ni, 20 minit pertama Arif Aiman sebenarnya macam hilang daripada radar. Dia jarang dapat bola dan kurang membuat gerakan yang berbahaya. Tapi tiba-tiba je dia dapat skor lepas tu. Kalau ikutkan dengan mata kasar aku ni, banyak problem sebenarnya dalam first goal JDT ni. Forestieri nampak macam offside. Lepas tu nampak macam foul sebab Arif Aiman terlanggar kaki Irfan Zakaria. Tapi nak buat macam mana? Referee kata play on, play on lah. Tapi rasanya Arif sendiri pun tahu lah gol tu macam tak deserve. Sebab itulah dia tak berapa sangat beria celebrate gol dia. Kalau ikutkan, Dato' Ong Kin Swee pun bengang juga. Tapi nak buat macam mana? Prestasi referee ni isu sensitif. Member pernah kena gantung sebelum ni. Okay, fine lah. Kalau first goal JDT tu tak dikira, tapi 3 gol lepas tu, JDT memang deserve. Kalau dah Syami Safari yang jarang dapat main tu pun boleh skor gol, mudah cakap JDT memang power. Sabah ni bila bawa masuk Stuart Wilkin time second half, barulah elok sikit diorang main. Nampaklah seimbang sikit match ni. Kalau tak, memanjang JDT je attack. So, match tamat dengan keputusan 4-0 memihak JDT.
Tak kesampaian lah haters-haters JDT nak tengok JDT kalah kali ni. Rasanya kena tunggu team level-level SCL ni untuk kalahkan JDT. Time tu kalau JDT kalah, diorang akan pakai modal jagoh kampung lah. Padahal team sendiri tu level kampung pun bagai. So, JDT terus mengungguli carta Liga Super dengan 18 poin. Ada 3 team sekarang ni yang fight-fight tangga kedua Liga Super. Kedah, Darul Aman, Sabah dan Selangor masing-masing dengan 13 poin. Top scorer pula diterajui oleh Forestieri dengan 6 gol. Arif Aiman satu-satunya player lokal yang ada dalam list top scorer sekarang dengan 4 gol. Aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa beli t-shirt Sorak Media ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.